Halo semua, selamat siang saya ucapkan dari kota Jakarta. Saat ini saya sudah berada di stasiun Jatinegara dan waktu sekarang menunjukkan pukul 14 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kesempatan hari ini saya akan pakai untuk hunting kereta api di stasiun Jatinegara ini. Dan kabarnya hari ini ada beberapa momen loh teman-teman. Ada uji coba kereta legendaris dari 1938, ada kereta inspeksi, selain itu juga ada kereta pisau galih yang menggunakan lokomotif CC201 dengan hidung miring, satu-satunya yang tersisa di Pulau Jawa. Bagaimana sih keseruan hunting pada siang hari ini? Simak video ini, no skip-skip, let's go! Dari arah timur, di jalur 7, persiapan masuk kereta api Sawunggalih. Dari stasiun Kuto Arjo, tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen menggunakan lokomotif CC201-8348, depo induk Sidotopo. Dari arah timur, di jalur 4, persiapan masuk kereta api menoreh. Dari stasiun Semarang Tawang Bangjateng, tujuan Jakarta Pasar Senen. Terima kasih.
Jalur 3 melintas langsung kereta api Argo Merbabu tujuan Semarang. Dan di jalur 4 masuk kereta api Fajar Utama Jogja dari stasiun Jogja. Persiapan melintas langsung adalah kereta Jaya tujuan Surabaya Pasar Turi. Di jalur 4 diberangkatkan kereta api Taksaka Hype Trip dari stasiun Jatinegara tujuan lagi stasiun Gambir. Persiapan pulang depo X Lokomotif Saunggalih CC 01129R.
dari arah timur di jalur 4 persiapan melintas kereta api Argo Lawu dari Solo Balapan tujuan Jakarta Gambir. Jalur 5 dari arah barat persiapan pulang Bipong, rangkaian kereta inspeksi 4. Melintas langsung kereta api Argo Parahyangan dari stasiun Jakarta Gambir tujuan stasiun Bandung. Persiapan dari arah timur di jalur 4 melintas langsung kereta luar biasa uji coba sarana legendaris Joko Kendil buatan tahun 1938. K5102 di jalur 1, sekian keluar semuanya 5, diizinkan berangkat.
Sekian dulu video dari saya. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru. See you on next video, and as always, stay positive. Bye-bye.